Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Saudara yang terkasih, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah memberikan jaminan keselamatan yang pasti kepada kita. Nah, setelah kita menjadi orang Kristen, kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita terus belajar akan firman-Nya. Kali ini saya akan memberikan satu materi untuk saudara sekalian, yaitu tentang siapa sebetulnya nama asli dari Sang Juru Selamat kita. Yang selama ini kita ketahui bahwa namanya adalah Yesus Kristus. Tetapi apakah benar nama Sang Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus? Karena kita harus tahu bahwa kekristenan itu berakar dari Ibrani, bukan ke Yunani. Sementara Yesus Kristus itu adalah satu terjemahan dari Yunani. Oleh karena itu, dalam kesempatan pelajaran kali ini, saya akan sampaikan kepada saudara tentang siapa nama Tuhan Sang Penyelamat yang kita kenal selama ini, Yesus Kristus. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat kami berikan kepada saudara sekalian. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Pakailah nama asli. Kenalkan nama Yeshua HaMashiach itu kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, dan nama itu adalah Yeshua HaMashiach, Tuhan Sang Pencipta yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Lalu, kenapa kok nama Tuhan itu Yeshua HaMashiach? Dari mana asalnya dan bagaimana cara kita mempelajarinya? Mari saya ajak untuk saudara sekalian bisa mempelajari bersama-sama dengan saya. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Sebelum kita membahas tentang nama Yeshua, kita harus tahu terlebih dahulu susunan tata bahasa Ibrani agar kita bisa dengan mudah memahaminya. Sekarang kita ambil satu contoh, yaitu kata Yomer dan Omer. Yomer dan Omer itu sama. Yomer itu berasal dari kata Omer, yang artinya berkata. Tetapi, karena ini mendapat kata sandang, yaitu mendapat imbuhan yod, jadi Yomer dari kata Omer. Omer dapat awalan yod, jadi Yomer. Tetapi ada juga kata Tomar. Ini maksudnya apa? Ada Yomer, ada Tomar. Yomer dan Tomar berasal dari kata Omer. Amar, Omer itu sama, cuman beda bentuk waktu saja. Kita lihat contoh kasus yang lain, yaitu Yikrok. Tetapi juga ada kata Tikrok, yang kata dasarnya adalah kara, yang artinya memanggil. Demikian juga kata kum, yang artinya bangkit. Bisa juga diberi kata sandang, sehingga menjadi yakum. Demikian juga dengan kata takum. Jadi, yakum dan takum itu berasal dari kata yang sama, yaitu kum. Begitu juga dengan Yeshua. Kita juga mengenal ada kata tesua. Jadi kata Yeshua maupun tesua memiliki kata dasar yang sama, yaitu shua. Dan ini bentuk present tense. Bentuk past tense-nya
adalah Sa'a. Kita kembali kepada kata Omer. Omer artinya berkata. Kalau Yomer artinya dia dalam bentuk maskulin atau laki-laki yang berkata. Kalau Tomar artinya kamu katakan atau berkata dalam bentuk perintah. Jadi mempunyai kata dasar yang ada kata sandangnya. Tau itu dari kata ata yang artinya kamu. Demikian juga dengan kata tikrok yang artinya kamu memanggil. Dari kata kara yang artinya memanggil. Kalau yikrok artinya dia memanggil dalam bentuk maskulin. Yeshua itu mempunyai kata dasar shua dalam bentuk present tense atau sedang berlangsung yang artinya menyelamatkan. Sa'a itu bentuk lampau dan bentuk yang akan datangnya adalah sia. Jadi teshua artinya kamu menyelamatkan. Kalau Yeshua yang artinya dia laki-laki yang menyelamatkan dan dalam bentuk sedang berlangsung atau present tense. Jadi Yeshua artinya dia laki-laki yang sedang menyelamatkan. Sekarang kalau ada kata kalimat Yeshuati artinya dia menyelamatkan aku. Jadi yod di depan shua ini secara huruf atau gramatikal bukan mewakili kata yah yang disebut kependekan dari kata Yahweh. Sekalipun yod di sini menunjuk kepada Yahweh. Tetapi secara tata bahasa Ibrani ini merupakan kata sandang yang berarti dia. Jadi kalau kata Yahshua itu sebenarnya merupakan suatu unsur pemaksaan kata Yahweh yang disambungkan dengan kata Shua. Dan ini jelas tidak cocok dengan tata bahasa Ibrani. Karena kalau benar Yahshua berarti harus ada huruf He-nya. Padahal tulisannya adalah Yod Shin Wo Ayin yang kalau dibaca adalah Yeshua bukan Yahshua. Jadi menurut tata bahasa Ibrani susunannya bukan Yahshua atau Yahoshua tetapi Yeshua. Dan malaikat Tuhan pun yang memberitahukan kepada para gembala domba di padang seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 menyebutnya bukan Yahshua atau Yahoshua tetapi Yeshua Hamasia. Begitu juga dengan malaikat yang sama. Dia pun memberitahukan kepada Maria seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 1 ayat 18, ayat 21 dan ayat 25. Malaikat Tuhan itu memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan dinamai Yeshua. Oleh sebab itu, pakailah nama yang benar sesuai dengan aslinya, yaitu Yeshua. Bukan terjemahan atau yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi perlu diingat bahwa apapun yang sudah menjadi nama tidak bisa diterjemahkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yeshua artinya adalah dia yang menyelamatkan dalam bentuk maskulin dan sedang berlangsung. Sedangkan bentuk feminimnya adalah Yeshua dengan huruf akhir yang ada huruf He-nya, yaitu menjadi Yod Shin Wo Ayin He. Namun demikian membacanya tetap sama, yaitu Yeshua dan huruf He-nya tidak terdengar. Sekarang bagaimana dengan kata yang ada di belakang Yeshua, yaitu Hamasia?
yang dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Kristus yang artinya diurapi. Namun sebenarnya kata Hamasia itu artinya bukan yang diurapi, tetapi tempat keselamatanmu itu. Mari sekarang kita akan pisahkan kata demi kata agar menjadi semakin jelas. Ha artinya itu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the. Ma artinya adalah tempat. Contoh, kita mengenal kata madrasah dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa yang serumpun, sama seperti bahasa Indonesia yang serumpun dengan bahasa Melayu. Dan bahasa Arab serta Ibrani itu juga merupakan bahasa Semitik. Nah, kata madrasah itu artinya adalah tempat belajar. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kita dengar kata Bet Midras yang artinya rumah tempat belajar. Jadi kata ma, mi, mo itu artinya tempat, cuman dalam bentuk tenses yang berbeda-beda. Sekarang apa arti sia? Sia artinya adalah keselamatan dalam bentuk tenses future. Sedangkan huruf het itu artinya adalah mu atau kalian. Tetapi huruf het itu juga memiliki arti transcendent, divine, grace, and life, atau sesuatu yang melampaui segala akal atau anugerah ilahi dan kehidupan. Jadi dengan demikian kata Hamasia memiliki arti tempat keselamatanmu itu. Jadi dengan demikian Yeshua Hamasia memiliki arti dia yang mengacu kepada Yahweh, yang menyelamatkan dalam bentuk present continuous tense atau sekarang dan sedang berlangsung, adalah tempat keselamatanmu itu. Nah, kata keselamatan yang di kata Hamasia adalah dalam bentuk future atau yang akan datang. Sedangkan kata Yesus tidak memiliki arti sama sekali, karena kata Yesus itu adalah hanya merupakan tuntutan grammar bahasa Yunani saja. Dan kata os di belakang itu karena bergender laki-laki. Sama seperti nama Syaul, karena gendernya laki-laki maka berubah menjadi Syaulus. Yakob jadi Yakobus, Yosef jadi Yosepus. Dan itu menghilangkan arti nama yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jika kita telah mengerti nama yang benar, panggillah juru selamat kita dengan sebutan nama yang benar, yaitu Yeshua Hamasia dan bukan Yesus Kristus. Bukankah akar iman kita dari Ibrani dan bukan Yunani? Berikut ini kami akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang buku-buku yang kami pakai untuk menerangkan tata bahasa tadi dan buku-buku lain yang mengakar ke Ibrani. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may his praise be found in you. For you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting blessed be the Holy One, Yeshua Adonai.
Ben Elohim, Hanenu.
Rachemna aleinu Adon v'goel Ben Elohim chanenu Yeshua, Yeshua Anu nishachavim
Shafimayim besasol, mimane ha-yeshua. Shafimayim besasol, mimane ha-yeshua. Mai, 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 oh, mai, besasol. Mai, 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 oh, mai, besasol. Kita sudah melihat begitu banyak literatur yang menggunakan nama Yeshua, dan kita tahu bahwa suatu kata yang bisa diterjemahkan sekalipun apabila sudah menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan. Misalnya kata selamat, selamat itu bisa diterjemahkan menjadi save dalam bahasa Inggris, bisa pula diterjemahkan sebagai sugeng dalam bahasa Jawa, bisa juga diterjemahkan Bing An dalam bahasa Mandarin. Tetapi bila kata selamat itu sudah dijadikan nama, maka tidak boleh lagi diterjemahkan. Misal, orang yang bernama Selamat, orang Amerika tidak boleh memanggilnya dengan Mr. Safe. Orang Jawa juga tidak boleh memanggilnya dengan Bapak Sugeng. Orang Mandarin juga tidak boleh memanggil dengan Bapak Bing An. Karena selamat sekalipun bisa diterjemahkan, namun sudah menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan. Jika pedoman ini dilanggar, maka akan menjadi suatu kerancuan yang sangat luar biasa. Sekarang kita sudah tahu tentang nama Sang Juru Selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach, yang tentunya karena itu sudah menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan dalam bentuk apapun juga. Setelah kita mengerti hal ini, bagaimana pendapat saudara? Apakah kita akan kembali kepada hukum yang sebenarnya, atau kita akan bersikap tidak mau tahu? Sekali lagi, ingatlah bahwa nama atau apapun juga yang sudah menjadi nama tidak bisa diterjemahkan. Aduh, 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 aduh.